Alright gang, ini ialah Honor 200 Pro 5G. Now, officially, ini telefon mid-range daripada Honor Malaysia, tapi dia ada banyak gila function yang sama macam telefon flagship. Jadi telefon ni dijual kat Malaysia pada harga bermula RM2,699, which is harga yang standard untuk phone mid-range. Tapi macam yang aku cakap awal tadi, ada banyak gila function phone flagship dalam telefon ni, macam yang diambil daripada Honor Magic 6 Pro. Jadi jom kita tengok apa yang best dalam Honor 200 Pro 5G kali ni. Okay, first kali aku nak cakap pasal design untuk telefon ni sebab walaupun untuk sebuah phone mid-range nampak sangat premium. Jadi yang aku pegang ni ialah warna putih Moonlight White. Alright, dan kemudian pembukaan belakang ni matte sahaja, confirm takkan ada sebarang kesan jam jari, dan bila korang gosok-gosok jari ke atas belakang ni rasa sangat premium lah, rasa macam pegang limestone. Alright, tapi kalau korang tak suka warna putih ni, ada dalam satu warna iaitu warna biru hijau ni, iaitu Ocean Cyan. Tapi dia punya corak belakang ni lain sikit lah daripada warna putih ni, tapi kedua-duanya matte sahaja dan memang takkan ada sebarang kesan cap jari. Aku suka design macam ni. Tapi untuk yang Ocean Cyan ni, korang kena tahu ada dua texture. Satu belah sini macam matte sikit, yang belah dekat kamera bump ni dia lebih kepada licin dan glossy. Tapi of course kamera bump dia ni mungkin agak besar, so mungkin benda ni akan agak mengganggu korang. Kemudian kalau tengok bahagian sisi, dia ada screen yang melengkung ataupun curved. So aku tahu mungkin ada orang yang kisah pasal benda curve ataupun tak curve ni. Okay, lepas tu bahagian sisi dia juga ada bahagian yang metallic, so memang nampak sangat premium lah. Daripada segi design, telefon ni ada rating keras air IP65, dan juga dia ada stereo speaker, satu dekat bawah ni, satu lagi dekat atas ni. Dia memang dedicated stereo speaker, dia tak pakai earpiece dekat bahagian atas ni. Alright, dah habis cakap pasal design kat belakang, sekarang nak cakap pasal screen ni pula. Jadi aku sangat suka screen ni, so dia ada screen AMOLED berukuran 6.78 inci dengan resolution 1024x2700 dan juga refresh rate sampai 120Hz. Okay, tapi itu semua specs screen yang boleh dijangka untuk phone mid-range pada 2024 ni. Tapi yang aku suka pasal screen ni adalah dia ada kecerahan puncak yang sangat tinggi ataupun peak brightness sampai 4000 nits. Jadi memang kalau guna dekat bawah cahaya matahari yang terik pun, screen ni still boleh nampak dengan jelas. Daripada segi quality image yang dipaparkan kat skrin ni, of course dia guna panel AMOLED, lepas tu dengan refresh rate sampai 120Hz pula. So memang sebarang video ataupun filem yang korang tengok kat sini, warna dia memang nampak sangat cantik, dan waktu korang swiping pun dengan refresh rate 120Hz tu akan rasa sangat-sangat lancar. Alright, dah habis cakap pasal skrin, sekarang aku nak cakap pasal specs dalam mana pula. Alright, jadi Honor 200 Pro ni dia ada satu chipset yang sangat power, iaitu digunakan Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, which is chipset yang paling canggih untuk sebuah smartphone daripada Qualcomm sekarang. Jadi walaupun secara rasminya ini adalah sebuah telefon mid-range dalam katalog Honor, dia gunakan chipset yang setaraf dengan tahap-tahap phone flagship. Jadi kalau korang buka sebarang jenis apps yang berat pun ataupun korang main game, korang boleh gunakan semua apps tu dan game tu dengan sangat-sangat lancar. Kalau korang main game pun, korang boleh letak tapan grafik yang paling tinggi dan still boleh main dengan frame rate yang tinggi juga. Okay, daripada segi memory, untuk pasaran Malaysia ni cuma ada satu je variant, iaitu RAM 12GB dan storan dalaman 512GB. Tak ada yang lagi tinggi, tak ada yang lagi rendah. Bateri dia pun sangat besar, iaitu 5200mAh, confirm boleh tahan lebih daripada sehari. Tapi of course sekarang ni phone murah pun bateri dah 5000mAh kan. So, tapi yang best untuk telefon ni, dia adalah punya kadar charging dia yang sangat laju, iaitu charging berwaya sampai 100W. Dan charger 100W tu ada sekali dekat dalam kotak. Dan kalau korang macam malas nak charge guna plug pun, dia boleh charge secara wireless pun sangat laju, iaitu dengan kadar 66W. Alright, so far aku dah establish phone ni ada design yang macam phone flagship, screen macam phone flagship dan specs pun macam phone flagship juga. Tapi itu semua bukan benda kegemaran aku pasal telefon ni, sebab benda yang aku paling suka ialah kamera dia. Alright, so dekat belakang ni dia ada 3 kamera, iaitu kamera utama 50MP, kamera telefoto 50MP dan juga kamera ultrawide 12MP. Okay, jadi susunan kamera utama telefoto dengan ultrawide tu dah kira standard dah. Banyak je phone mid-range jenama lain yang ada kamera macam tu. Cuma yang special untuk Honor 200 Pro ni adalah dia ada sebuah kamera dengan teknologi AI dan juga dah dibuat dengan kerjasama dengan Studio Harcourt, iaitu sebuah studio fotografi yang sangat popular dekat Paris, supaya sebarang gambar mode portrait yang korang ambil dalam kamera ni akan nampak sangat cantik. Okay, jadi aku dah ambil banyak gila gambar mode portrait dengan efek Studio Harcourt ni, dan memang aku sangat berpuas hati dengan setiap gambar mode portrait yang aku ambil. Memang warna dia dengan dia punya efek bokeh tu nampak sangat kemas dan nampak hampir serupa dengan gambar profesional. Aku rasa untuk dalam kategori telefon mid-range kat Malaysia sekarang ni, kalau tengok pada kategori gambar mode portrait, aku rasa Honor 200 Pro ni adalah telefon yang terbaik.
By the way, pasal studio Harcourt ni kan, kalau korang Google, kalau korang nak pergi ambil gambar dekat studio tu, dekat Paris, harga untuk satu portrait dia ialah RM10,000. Jadi kalau korang nak ambil gambar macam tu, tapi tak nak labur sampai RM10,000 dan nak pergi Paris semua, just beli je phone ni and korang boleh dapat gambar portrait yang sangat cantik. Alright, dekat depan dia ada kamera selfie 50MP, tapi korang tak boleh guna efek Harcourt Studio tu dekat kamera selfie ni. Yang Harcourt Studio tu cuma untuk kamera dekat belakang. Alright, selain daripada function photography, Harcourt Studio yang aku cakap tadi, sebenarnya telefon Honor 200 Pro ni dia ada banyak function-function lain berdasarkan AI. Macam kebanyakan telefon sekarang yang dilancar pun nak ada function AI juga kan? Telefon ni pun ada jugalah. Alright, kalau tengok senarai AI features yang ada kat phone ni, sebenarnya ada banyak, dalam 10 macam tu. Tapi aku rasa yang betul-betul major kan, aku rasa ada like mungkin 3 ataupun 4 macam tu sajalah. Alright, antara function AI yang aku suka dekat dalam telefon ni adalah Blur Private Info, di mana sebarang info private yang ada dekat dalam gambar-gambar korang, telefon ni dia boleh letakkan blur dekat sebarang info tersebut, so that korang punya informasi tu dan privacy akan terjaga lah. Kemudian dia ada Magic Portal untuk mudahkan sebarang pencarian maklumat untuk sebarang teks dan gambar yang menarik perhatian korang. Kemudian dia ada Air Gestures, di mana korang boleh scroll sebarang image pada skrin ni. Tanpa sentuh skrin ni pun, korang just ayun tangan dekat depan skrin tu, kemudian telefon ni boleh baca gerakan tangan korang. So dengan Air Gestures ni, kalau tangan korang kotor ke apa, korang tak perlulah sentuh telefon ni, tapi still boleh guna phone ni untuk scrolling macam biasa. Kemudian ada Smart Folder, di mana sebuah ikon untuk satu apps tu, dia boleh luaskan lagi supaya korang boleh dapat akses pantas kepada function-function tambahan lah. Alright, jadi itulah dia ciri-ciri yang menarik untuk Honor 200 Pro ni. Jadi macam aku cakap masa awal video tadi, harga dia ialah RM2,699, which is agak berbaloi untuk apa yang korang dapat dengan telefon ni. Tapi katakanlah korang macam, telefon ni mahal sangat lah. Jangan risau sebab ada satu lagi phone yang murah sikit, iaitu Honor 200 5G. Yang ni harga dia bermula daripada RM1,899. Okay, jadi Honor 200 ni dia ada kebanyakan function sama yang ada dekat Honor 200 Pro ni, macam screen AMOLED, lepas tu dia ada Studio Harcourt punya photography portrait. Kemudian dia ada fast charging 100W. Dan kalau korang tak suka dua warna Honor 200 Pro ni, untuk Honor 200 biasa, dia ada dalam lagi satu warna yang extra, iaitu warna pink, coral pink. Cuma downgrade yang ada dekat Honor 200 standard ni adalah dia guna chipset yang agak rendah sikit, iaitu Snapdragon 7 Gen 3, bukan 8S Gen 3 macam dalam Honor 200 Pro. Kemudian dalam telefon ni dia tak ada wireless charging. Dan of course sebab phone ni lagi murah, dia ada variant memory yang lagi rendah, iaitu RAM 12GB dan juga storage 256GB. Okay, jadi kalau korang tengah cari phone mid-range yang ada kebolehan fotografi yang cantik, aku rasa siri Honor 200 ni adalah pilihan sangat menarik lah. Cuma benda yang aku tak suka pasal siri telefon ni ialah dia punya screen bahagian tepi ni curved. Aku sebenarnya bukan suka sangat benda macam ni, tapi kalau korang tak kisah, ini adalah sebuah phone yang agak menarik. Alright, jadi adakah korang minat dengan siri Honor 200 ni? Bagi tahu kita orang dalam komen. Ikuti kita orang dekat semua media sosial dan download app Teknif untuk giveaway yang menarik pada setiap bulan. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.